Ya, patut kita syukuri. Alhamdulillah, kita dapat satu poin lagi setelah kemarin dengan Arab Saudi dapat satu poin, ini dengan Australia dapat satu poin lagi. Karena memang untuk mencapai ke sana itu paling tidak 15 poin. Jadi kita harapkan dengan tabungan satu poin, mungkin nanti bisa tiga poin. Ini yang kita harapkan, dan saya kira permainan yang luar biasa dengan perjuangan kerja keras seluruh pemain, terutama kiper. Pak, ada dua laga tandang lagi, evaluasinya apa? Wah, itu evaluasi bagian pelatih ya. Coach Sintayong, jangan saya. Saya bagian nonton dan menang dapat poin, itu aja. Tadi kan mengajak cucu-cucu juga nih, Pak. Gimana? Apa? Tadi ngajak etes ya, Pak? Oh, biasa ikut. Seru ya, Pak? Antusias ya, Pak? Sangat antusias. Hai. Bola. Secara umum permainan timnas memuaskan, Pak? Hah? Secara umum permainan timnas memuaskan. Ya, saya kira kita bisa melihat sendiri, kan? 24. Ini hati-hati loh. Australia itu ranking 24, kita 131. Lihat di situ dong. 131 melawan ranking 24. Dan bisa menjaga, menahan imbang. Dapat satu poin. Ya, semua warga negara sama di mata hukum. Ya, itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih.